guys, nah, ketemu lagi dengan gue Berbi Kumalasari official channel. Nah kali ini hari perdana gue untuk akhirnya yang dinanti-nantikan telah tiba juga talk show Raja Halu dan Si Ratu Halu. Sebenarnya gue nyesel sih ya kalau ajak Aldi Taher, ya gimana ya, waktu gue produserin dia itu gue habis 350 juta di Bali. Tapi sekarang ternyata ada produser yang kayaknya ya mungkin hilaf atau bagaimana. Lah, mumpung orangnya belum dengar, langsung aja kita ikutin kegiatan gue hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe guys. Yes. Berjalan dengan lancar. Semoga acara ini bubar. Sukses. Parah doanya, semoga Ratu Halu dan Raja Halu sukses, dapat rating yang bagus di YouTube. Ratingnya bagus, doain tuh, sukses buat produser kita Bang Lizzy. Ini orang kaya kan nih gue nih. On set ya, on set, bentar lagi ya. On set on the fire, oke. Ceritanya jadi apa sih? Saya di sini sebagai Miss Queen Ratu Halu Internasional bersama suami saya yang tercinta, dan saya menyesal pastinya. Itu yang dia keponakannya curut ya kan. Ya untungnya dia ganteng, tapi susah makannya banyak bawel. Ya udah, sekarang saya lagi mau take di episode pertama kita Ratu Halu dan Raja Halu. Oke. Tapi katanya mau kerja. Kita panggilannya mama papa. Mami papi siapa? Siapa itu? Aduh papa, bener-bener ya. Teganya kamu nodai baju mami ini Herman semua mereknya. Apa itu hordeng aja? Pasti gak lihat ini mami pesan ini bulu daus mini nih, tau gak? Papi gak lihat apa? Nah. Papi kenapa langsung buka baju? Manggilin mama papa. Oh ya udah. Papi mami itu Saiful Jamil sama Dewi Persik dulu. Iya. Mama. Mau kemana sayang? Papa nanti dulu dong sayang. Uang jajan mama kan belum ditransfer. Tega sih mama. Papa udah main buka-buka baju aja sih. Hah? Papa terkunci di toilet. Kenapa nggak lo bukain? Gerah gua mau buka baju. Papa gimana sih Pak? Tuh lihat. Ma, katanya hari ini kita kedatangan bintang tamu. Ini tamu negara, Ma. Ini. Ini Papa habis beli di ambasador itu kemarin, Ma. Papa gimana? Oh yang di lantai satu ya. Yang orang panjang ya. Lu belanja juga di sini. Kemarin di bilang lu belanja. Iya. Lu ngaku orang kaya lu. Bandit kan gitu. Papa sih baru mama mau pencet jempol. Baru nih. Jempolnya baru mau dipencet. Oh, dipanggil sama gue. Coba lihat. Ya, campur kompresor bisa. Ini tuh 5M doang. Ember. Yaudah. Anak kita udah pulang naik pesawat. Coba mama telepon anak kita. Anak kita pulang naik pesawat naik getrek. Coba telepon. Di mana? Nah. Di telepon pakai mic lu. Oh, di to- Oke, okay, ya udah masuk. Ya. Udah di depan. Tadi dia bawa Rolls Royce tadi katanya bawa. Ya, masuk. Masuk, Nak. Ya halo, aku ada di rumah. Nah, ini dia ya Allah. Aduh, anak mama, kamu kemana aja sih? Kamu kenapa nggak bilang-bilang kalau mau datang ke sini? Papamu udah biarin aja. Papamu tuh emang sulit, nggak usah di. Tuh lihat tuh. Bukan, mama. Tadi mama nelfon, udah kelar. Kenapa? Dia baru datang. Ini anak kita datang. Datang. Tapping. Kamu enggak salaman dulu sama papa kamu. Kamu enggak kangen. Ini salah. Ini anaknya kagak kelihatan papa. Pakai pakai kacamata enggak sadar begini nih 75.000. Matanya picak. Udah. Aduh, kamu kangen banget sih sama kakak kamu ya. Ngapain? Ya udah disusuin aja, udah susuin dulu dah. Mama mau papa pergi dulu kerja. Udah lama papa enggak nimang. Anaknya dia aman. Ini udah kayak anak kecil aja deh kayaknya. Mau sama dia. Enggak mau sama. Kalau kamu mau, kamu mau enggak? Kalau mau enggak sama aku? Aku mau nyoba balai aja. Iya, ini mau gua balai. Coba gimana gua balai aku? Gua balai coba aja. Ya. Aku panggilnya Neng aja. Neng. Neng bajuri. Jangan panggilnya panggil Oma. Keren banget rek gua. Coba sekarang. Ayo, mulai. Halo Neng. Hai Gali. Gali. Apa kabar? Kamu siapa? Gali. Jangan panggil Gali dong. Apa dong? Panggil aku aja, Pak. Wih.
Ah, ganteng banget sih, Ar. Ih, makasih, Ding. Ih, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Wih, orang-orang ini. Ah, orang-orang yang sholat. Oh, iya. Bukan orangnya rumah gitu. Ah, tergantung. Aku mau sih serumah sama kamu. Aku punya komandan nih, Pak. Aduh, aduh, aduh. Aku kecil amat, kakak. Aku langsung. Lu ganti popok dulu. Nah, papa kemana sih, Pak? Pak. Yang panas kayaknya. Makanya saya bilang tadi, sering-sering makan nasi kuning yang murah, lalu minum obat. Tadi nasi cumi, no, gratis lagi. Jadi sendiri bagi yang aku sultan, banyak makan nasi kuning, sama minum. Minumnya bikin kopi setengah matang. Nah, kita makasih. Lo kenal nggak sebagai tadi jabatannya sekarang apa? Pemangku bumi dan pemimpin di Lantai Lantai. Dan dengar-dengar waktu lainnya ini pasti anak angkatnya siapa? Anak angkat keluarga Presiden Roosevelt. Oke, dari Amerika bagian mana gitu? Amerika, dan kami tinggal di California. Dekat apa dong California? Ibu saya di California, Kapling adanya. Oh, Kapling. Oh, Pak RW nya namanya Jaya Nol. Kapling, jadi... Itu dari Lord UCSD ya. Sampai tahu, ini Lord Tangga ini, beliau ini dulu pernah tinggal di California. Waktu usia berapa dulu? SD kelas 4 kami udah